Joshua. Ada dua lokasi berbeda kelihatannya, Mas. Jadi Aditya Warman dan TVRI kemungkinan, Mas. Jadi ada Pak Dwi April di Islamic Center. Satu TVRI naik ke udara, arah Islamic. Betul sekali, Mas. Karena ini barusan dipersatu-satu dengan rekan-rekan TPTKP juga ini. Untuk yang di Aditya Warman ini kelihatannya satu-satu kondisi aman, Mas. Saya lakukan pengecekan dulu. Nanti kemungkinan saya tinggal satu personil, Mas. Saya nanti akan geser ke seputaran Islamic Center menunggu waktu, Mas. Sadar semua.
Ambulan PMI kiri layar, kiri layar. Ini aja nih, tapi ya jalannya sempit. Parkir orang ngapain tikungan cumi-cumi Kalian. Pak Teri. Masuk, komandan. Oh, kendala Pak Teri Allah, ternyata tidak diaktifkan. Aditya Warman juga ada, Pak. Iya, sama. Oh, kan ketemu Pak Roni mau. Pak Roni juga mau, nggih. Nggih. Tiga berarti. Gus, perbanyak telu, Gus. Apa sampai ini? Ya, sih.
PMI udah di TKP mas, Duku Kupang, korban 3 orang ya. Satu ada yang masih siswa. Izin pengecekan penanganan, 85. Adiknya tenang ya, adiknya bisa jalan. Ayo geser ke sana, ayo masih senang kono KB. Enggak apa-apa, ayo. Iya, enggak apa-apa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya mas, sementara satu unit ya, satu unit. Enggak masalah mas, untuk korban semuanya sadar. Pelan-pelan aja, li, pelan-pelan, li, pelan-pelan, li, pelan-pelan, li, pelan-pelan, li. Eh? Betul ya, wis. Enggak apa-apa. Ya wis apa? RSA LKP. Rumahnya Bu Abang. Justru makasih. Ya wis. Nek ana sutomo kabeh le. Ya sutomo kabeh. Lagi enggak apa-apa iki aman kok. Enggak apa-apa ya, sebentar ya. Adiknya enggak pingsan? Sempat pingsan. Enggak muntah kan sekarang? Sekarang hari apa? Selasa. Rumahnya mana? Oke, aman. Aman ya, Pak. Bukti Pakis, perkembangan. Iya. Lama lah, foto 33, Aditya Warman, Nego, Besos, R4. Apa tanda itu? Ada apa tanda? Bagian bibir bawah. Setelah kita koordinasi, Del. Anuan. Ya, langsung. Terus. Terus. Karena stik bide. Ada, Pak. Nanti. Stik bide, Nek. Khawatir open, Ibu. Ya, ini stik bide, Nek. Sini, Ibu. Iya. Apa, Nek? Sama rekan posko untuk unit kendaraan kita akan juga ke SMP. Pekan. Gak apa-apa adiknya, gak apa-apa aman kok. Eh? Aman kok, leh, ini loh, loh. Ibu. Ini saya tekuk gini, Ibu tahu sendiri kan, enggak apa-apa kan? Amit, ini saya angkat ke atas. Nge. Loh, enggak apa-apa Ibu, loh. Saya angkat ke atas enggak apa-apa. Aman. Ini bisa di puskesmas saja. Bisa, enggak apa-apa monggo. Nge. Dikompres dulu. Sementara enggak apa-apa, nge. Bisa, nge, enggak apa-apa. Kondisinya aman kok, Bu. Nge. Darah ini, apa darah atau apa ini? Darah itu kondisi. Bukan sih, kan ada darah ini. Kak ini kelihatannya darah dari tangan nih pak. Tangan? Kak, ini lo, ada sempat. Ada yang sempat sobek kak rumah. Kak ada, ada kak. Kak tangannya tangannya ini lo. Tangannya bapak ini lo. On beat lagi mas. On beat. Iya lagi on lah. Okay. Ada orderan. Gojek. Oh, lah mari. Tombol darurat. Hah? Nyala enggak? HP ini lah, jauh, tak telpon, dia nyambung, tapi... Wes jauh, tak harus jadi sang sutomoy. Boleh gak numpet, dan gak siap siloam. Ya, gak apa-apa. Kalau mau kan, mbak penumpangnya. Mas Basori sendiri. Ya, jauh, tak telpon Mbak Basori, ya. Aku udah nonton telpon Mbak Basori, ya. Ambek. Sampai ngomong ke Ruano. Oh, Pak Joshua. Halo. Pak Joshua mau ngomong ini. Halo. Mas Bas, Joshua, Joshua. Ini kawan nanti. Gak usah terlalu lama. Geser di Siloam Tasutomo. Customer indikasi close fraktur, kalau pengemudinya indikasi robek tangan sama indikasi mengarah ke patah juga. Siloam ya wes, gak usah rene, gak apa-apa kadoan, tak BKP. Nggih, santel pun Arya. Nggih. Wis, tak gowo nih, gak usah ambulan gocek sakno riwi-riwi. Angkot biasanya Siloam. Nggih. Kuwi tak ini gak usah sutomo, Mas. Makanya ada kerja di DLH. Wis, enggak apa-apa. Siloam main. Enggak apa-apa. Pak Bian. Ini Pak Bian ngapunten. Ya. Ini kan gocek. Ya. Gocek ada backup asuransi. Ya. Jadi dua orang ini customernya masih tertanggung, saya geser ke Siloam. Ya. Nggih.
untuk adiknya kondisinya enggak apa-apa, aman, alat gerak bagus. Yeah. Kalau nanti gurunya ingin pemeriksaan di puskesmas enggak apa-apa. Oke, okay, gitu aja. Okay. Gini Bu ya, karena ini tipisnya lawannya ini kondisinya. Nanti belum biasa aja. Ibu tiduran. Ya, Mas. Iya, monggo, monggo. Iya, saya enggak apa-apa, enggak apa-apa, biar gerak sendiri, enggak apa-apa. Amit, mundur lagi Bu. Amit, nyun sewu, nyun sewu, nyun sewu. Nggih. Turu aneh, gak bisa turu. Nah, enak tidur. Wis, amit nyun sewu sik sementara ya. Pak bantu Pak, aku tak nang dhuwur, Pak. Awas, awas di bawah, awas di bawah, awas di bawah, awas di bawah. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nggih, naik terus. Naik, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Si. Nah, ibunya tenang, ibunya tenang, ibunya tenang, nggih. Op, op. Bos, geser. Tarik, bos. Ya. Ya, 1, 2, 3. Nggih, nggih, bu. Sabar. Amit, bu, nyonsewu, nggih. Ibu, nyonsewu ya. Pokoknya tak udik ya. Bun. Eh, saman. Nanti semua tertanggung kok, bu. Ibu nggak usah khawatir. Nggih. Wis gak usah mikir masalah biaya, yang penting selamat dulu. Nggih. Perkembangan terkait 33 Duku Kupang. Jadi pengemudi ojol dan customernya dua orang indikasi plus fraktur kaki kaki ya, perempuan sebagai customer. Untuk pengemudi mengalami luka robek indikasi open fraktur jari tangan. Sementara kan kita geser ke Siloam. Untuk yang masih pelajar, kondisi aman. Sementara kan dibawa gurunya dan temannya ke puskesmas terdekat. Sementara itu sebagai data update perkembangan 8785. Data itu dulu. Iya. Oke. Saya ada sekolah tulisan. WA nih. Iya. Mas. Eh. Eh, wis gak apa-apa, aku kenal wong gocek, aku kenal Pak Bian. Wis aja aja kuwatir beda motor, wis. Wis, tenang ae wis. Kene iki Mas, kene Mas, kene Mas. Kene. Aman Bu, enggak apa-apa kok. Nggih, enggak usah khawatir, nggih. Mungkin karena panik aja. Wis, ayo. Wis, silam, Om. Silam ya. Nggih. Nggih, nggih. Iki minum jalur. Mas Jo PMI, pakir masuk. Masuk, masuk. Izin Mas Jo, apa membutuhkan bantuan untuk patroli bosku pagi Mas Jo? Mungkin sama bisa bergeser Mas, karena ini untuk adik yang SMP ini masih menunggu jemputan untuk dibawa ke puskesmas terdekat Mas. Monggo kalau jenengan merapat. Lapan Mas Jo. Meluncur dari LSDKP ya Mas Jo, masuk melapan Islamic Center. Terima kasih. Nggih Om. Halo Cik, Mas apa jenis? Dimo. Gojek ta. Iki nang jero gojek. Ya, sampe ngomongi. Pedae diurusi Pak Basori. Wes. Pedae diurusi Pak Basori. Nggih, engko tak omongi nggih. Nggih. Tenang ae, ora wes udah gua lagi buka. Nggih, monggo. Ya wes. Iki langsung ke Siloam ya. Nggih, Siloam Om. Nggih, monggo. Mundur. Kale gojek iki selalu wes. Aku gak iso ngetok iki. Bapak sik Pak ini, Mas siapa? Napa, Mas? Apa? Loh, sampean melok kene ae. Sampean gak usah bingung. Wes, sampean go customer e, sampean kok sampean tinggal iki opo sih? Iki customer e sampean gak usah bingung. Koncoku gojek wae, Mas. Tenang ae. Polisi ku kenal kabeh. Ya, ya. Ya, ya. Eh, tenang aja.
Dia nggak laporan ini. Kirim lagi April. Tapi ini loh. Ano? Eh? Iya ya, ini pelan ini. Terlalu lama kan. Lihat Mas Awas. Betul. Ingat masih penanganan. Tidak bersih omo ya. Kudanya kali. Kalau berapa nama? Boleh baru? Sudah terima. Hei, kuda monitor. 86, atur ke Panun. Identitasnya mungkin bisa diamankan sekalian ya, Rik. Wey. Siap kan, monitor kan. Ini pelan-pelan kan. Didorong ke Maku. Maku, 86. Ini menang Pak Roni. Polisi Roni. Pol Roni. Ano, Pol Roni. Eh? PPTKP lah, kano. Tinggal di sana nomor 2 ternak. Ano? PPTKP Roni. Iya. Teleponan Pak Roni. Korbannya tak geser ke silom, Pak, dua-duanya. Oke, soalnya gojek. Sampun sama Pak Fian, diamankan sama Pak Fian. Fotonya, oke, fotonya saya kirim ke jenengan, Pak. Dokumentasi yang dicukup pakai, oke, Pak. Dalam? Dalam? Oh, enggak, udah lama. Tapi nomorku sini ini jarang tak share no ke teman-teman yang lain ngapunten. Nggih. Sami-sami Pak Roni, nggih. Salam. Nggih menang niku. Telegram. Lha begini, kirim no nang ndi? Gojek Area. Ndi? Gojek. Oh, ala Kang Piro? Nama Mayor. Nama Mayor. Arek mah gak gawe helm ketokane yo. Enggak, gak pakai. Iya. Pengawan lurus. Aku tak lihat ini. Ambulane gojek apa gak suwe ya sakno sego wae sampe sing pareke SMP kok
Iya, aku takon koncone pingsan dia tadi sempat pingsan jadi ini. Iya mas, sementara untuk ketiga korban yang masih siswa tadi, alhamdulillah sudah sampun terhubung dengan gurunya, pendampingan. Untuk pengemudi dari Gojek sendiri, customer, alhamdulillah sampun terkondisikan dengan pihak keluarga, sudah terhubung. Untuk pengemudi Gojek, sementara nanti akan di backup oleh rekan-rekan Gojek mas. Jadi kesemuanya sampun clear, rujukan Rembang Solo Siloam, sampun pendampingan dengan URC atau satgasnya mas, dan pembiayaan langsung dari asuransi. Sementara itu mas Awang. Ini Gojek yang muter ya, Tantramo. Iya. Maksudnya keseluruhan bagian 65 di putaran jalan 4 sudah terima dengan pihak rumah sakit, didampingi oleh Bapak Camat Tambahanari dan juga rekan-rekan dari Petir dan Bapak 131. Ini untuk ambulan yang menyelesaikan oleh 171. Nama siang Mas Awang. Terima kasih Pak Faiz, rekan-rekan saya merespon kerjasamanya. Mas Awang, semoga landai Mas Awang. Biasanya oleh warisan Pak Jo. Monitor. Ngomong nang hati model kok wong wedi lho. Iya. Thank you.
yang pele, kendung, maksudnya yang kan pas yang jangan ini AC itu ya itu apa? Halo ya Allah. Iya, halo. Depan ini apa? Ah, indikasi ini. Iya. Tak mata ada potongan gak sih? 14 apa? Dekat lah. Apa? Yang Pak Ici yang ini anak potongan. Masih respon. Terima tamu Pak Dwi. Apa sih indikasinya itu? Habisin manis. Indikasinya robek, tapi mengarahnya sih open dia. Ya. Soalnya terbuka lebar ya, Gus. Ibu itu kan ketiban sepeda tadi ya, Bagus. Pas lutut ta? Oh iya. Walah. Katane katane posisine enak kok lungguhne wae ya. Iya. Aku iki. Center 2PE33 Duku Kupang memasuki Siloam, proses serah terima 85. Persiapan di awal.
Terus? Terus? Lah iya, saya lari, saya aku bantu. Ini bantu. Lari, ya.